Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi YUTB Askarwangi sekarang berada di Desa Spande, Sidoarjo, Jawa Timur. Bahwasanya di sini di Desa Spande, kalau pundennya di sebelah sana, beringin kembar di tengah-tengah jalan, dan ini makamnya sesepuhnya di sini. Wah, istimewa sekali, bagus, asli baru. Pertama kali ini YUTBH Sekarwangi menjumpai makam sebagus ini, makam keramat. Jadi kesan angkernya itu nggak ada, jadi sangat harmoni ya kalau secara sudut pandang itu. Mbah Supondrio namanya. Ya, kita masuk. Sekali pun cuma nanti tak sekali. Ini bunga sungguhan ini. Beneran, guys. Ini bunga sungguhan, nggak bohong. Bukan bunga plastik, ini bunga sungguhan. Baru kali ini YUTB Askarwangi menjumpai makam yang penuh dengan penghormatan yang sangat istimewa sekali. Ini bukan bunga plastik, semuanya sungguhan. Nah, cuman ini batangnya aja ini, tapi ini semua sungguhan, bunga sungguhan ini banget, tingkatan tulipnya sungguhan. Baru kali ini
Jadi baru kali ini YUT BS Karawangi menjumpai makam daerah Sidoarjo. Saya salut sekali bahwa sesepuhnya dirawat seistimewa ini. Baru sekali ini saya kagum dengan warga-warga desa Spandi. Saya kagum untuk perawatan budayanya, saya nilai A+. Ini bunga sungguhan semuanya. Pemirsa, ini bunga sungguhan beneran. Bukan bunga plastik. Bahkan sampai luar-luarnya pun sungguhan. Belum keluar, Mbak. Ini lanjut begini aja. Empat tujuh pemirsa YUT BS Karawangi. Biasanya minim umumnya 3 angka, dan dulu pernah pakai bunga Wijaya Kusuma 4 angka. Nah, di makam yang istimewa ini, berhubung basicnya dekat dengan masjid, jadi tidak memungkinkan untuk membakar prapen, dupa, atau kemenyan. Di makam siapa, Mbak, tadi? Sudah siapa? Bukan jelas. Iya, pokoknya di makam keramat yang sangat indah.
istimewa. Dikasih nomor 47. Dua angka. Limited edition. Terima kasih YouTube Askar Wangi. Tetap ikuti terus di jejak misteri Uka-Uka.